Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry kedatangan sebuah pesanan baru dari Tokopedia, dari saudara Pantra Diki dari Sumatera Utara. Beliau memesan sebuah harddisk. Ini dia harddisknya. Harddisk PC ukuran 3,5 inci, kapasitas 160 GB, dan variannya bekas. Ini adalah harddisknya. Sebelum Henry kirim kepada beliau, akan Henry coba terlebih dahulu harddisk ini dan akan Henry lakukan pengetesan apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Dan selanjutnya kita akan pasang terlebih dahulu di PC. Oke, harddisk sudah terpasang. Selanjutnya kita nyalakan dulu PC-nya untuk melakukan pengetesan harddisk-nya. Apakah masih bagus atau tidak? Kalau masih bagus akan diteruskan untuk pengiriman. Kalau misalkan udah tidak terdeteksi atau udah tidak bisa menyalin file akan ditukar dengan yang masih bagus. Oke, PC sudah menyala. Kita tunggu sampai masuk ke menu Windows. Untuk harddisknya aman ya, untuk harddisk. Untuk hardware aman. Ini ada yang berisik yaitu suara kipas. Tapi untuk harddisk di sini senyap. Tidak ada suara yang aneh-aneh. Kita tunggu sampai masuk ke menu dari Windows-nya. Oke, ini kita sudah masuk ke Sentinel. Kita bisa melihat harddisknya. Bisa dilihat ya. Di sini untuk harddisknya WD yang tadi kita pasang. Terus untuk performa 100%, untuk healthy 100%. Ini masih bagus untuk hardware atau fisiknya. Dan di sini juga tertulis power on time atau waktu penggunaannya masih 12 hari 4 jam. Dan estimasi untuk remaining-nya masih lebih dari 1000 hari. Ini masih terbilang cukup agak baru ya. Karena power on time-nya masih 12 hari. Masih terbilang baru untuk harddisk varian bekas. Oke, selanjutnya akan Henry tes baca tulis. Akan Henry salin beberapa file. Ini ya, harddisk lokal disk E. Kita cek dulu propertiesnya. Sudah terbaca jelas ya, 149 GB. Ini untuk real size dari harddisk 160 GB. Terus kita coba nyalin sebuah file. Apakah masih bisa atau tidak? Kita tunggu sampai proses penyalinan file sampai selesai.
Oke, penyalinan file sudah berhasil, tidak ada error. Langkah selanjutnya akan Henry isi beberapa permainan terlebih dahulu sesuai permintaan dari beliau. Dan setelah itu akan Henry langsung proses ke pengiriman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.